Halo, di video ini saya mau share gimana sih kalau kita mau habis ngelakuin penelitian arah pengabdian masyarakat terus mau publish di jurnal yang terindeks Sinta, misal Sinta ya. Gampang aja caranya, saya biasanya sih langsung buka website sinta.kemdikbud.co.id. Terus, nah di sini kan bisa nyari, di sini ada opsi author, affiliation, segala macam atau jurnal. Atau bisa nyari di samping sini atau nyari di sini macam-macam. Saya biasanya kalau situ saya karena mau nyari jurnal udah saya cari jurnal aja. Terus udah misalnya karena mau nerbitin pengabdian masyarakat tulis aja pengabdian gitu ya. Terus filternya bisa pengabdiannya mau terbit di mana, Sinta 1, Sinta 2. Tapi kalau pengabdian sih kayaknya ada nggak ya yang Sinta 1? Setahu saya nggak ada. Jadi saya nggak pakai filter jurnal, udah yang mana aja yang penting pengabdian, udah tinggal di enter aja. Terus dapatkan tuh beberapa jurnal pengabdian masyarakat, kayak ini Dinamisia Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, dia Sinta 3, ini Sinta 3, macam-macam. Udah tinggal disesuaikan aja, ini ada nama universitas juga, ada nama, ada linknya juga. Jadi kalau udah cocok misalnya, oh saya mau nerbitin di sini misalnya jurnal pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Negeri Medan. Nah, di sini juga ada impact factor-nya segala macam. Ada citations-nya juga. Kalau udah cocok ya udah kita klik aja website. Dan nanti selanjutnya tinggal explore aja, ini kita udah masuk website-nya. Udah selanjutnya tinggal cari misalnya template ataupun kontak gitu ya. Atau cara tadi kan kalau yang pengabdian, tapi misal kalau menerbitin yang berbahasa Inggris, coba kita cari dengan keyword berbahasa Inggris, misalnya keywordnya service, kan pengabdian itu service ya. Terus udah mau di filter boleh atau enggak juga boleh gitu ya. Misalnya saya kan di education, oh dan terus saya filter jurnalnya aja, udah muncul tuh jurnal-jurnal pengabdian masyarakat. Oh, coba ini service tadi kan, service. Nah, service tuh ya. Terus ada jurnal community service and empowerment. Tuh macam-macam jurnal tuh banyak lah ya. Jurnal loyalitas sosial, macam-macam tuh jurnal service. Itu kalau di education. Tapi kalau nggak mau pakai yang berhubungan sama education juga bisa kita hapus di sini. Kalau pilihan opsinya lebih banyak, yang penting dia nerima apa, nerima service, nerima artikel pengabdian kepada masyarakat berbahasa Inggris. Sudah udah muncul International Community Service Learning, Community Service Empowerment dan segala macam. Dah, gitu ya cara kalau mau habis melakukan pengabdian masyarakat terus mau terbit di jurnal terindeks Sinta, gitu caranya. Nah, demikian video singkatnya, semoga bermanfaat. Terima kasih.